ngomong, manggil sampai kagak kedengeran. Oh, lagi browsing, Mak. Sabar, nggak kelihatan ini. Ke pos bindu sono, periksain. Kagak mau mulu sih. Betul sekali. Deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran harus dilakukan sedini mungkin pada semua kelompok umur. Jangan menunggu ada keluhan. Jangan menunggu penglihatan kabur atau telinga berdenging baru berobat. Lakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan tajam pendengaran sebelum ada keluhan. Caranya mudah, dapat dilakukan di rumah, sekolah, pos bindu, dan puskesmas. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya gangguan, segera rujuk ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dan setiap melihat gawai 20 menit, lemparkan pandangan sejauh 20 langkah atau 6 meter selama 20 detik. Dan jika menggunakan headset, volume maksimal 60% dan istirahatkan telinga setiap 60 menit. Mau dibantuin, Mak? Gak usah, mata Mak masih normal. Oke lah, kalau gitu.